Halo, assalamualaikum, selamat sore. Saya Eko dari Xputer. Ini sepatu terbaru Yonex ya. Untuk size nya 40, tipenya P 9300. Guys, keren banget guys. Ayo kita ulas. Ini untuk pesanan Pak Joni Prastiono di Tanjung Selo Hilir ya, Kalimantan Utara. Oke. Via transfer. Terima kasih sudah pesan di Xputer, Pak. Ini untuk outsole-nya ya. Ini untuk tampilan belakang. Ya. Yuk. Kita lihat. Untuk tipe sepatu ini V-shape 2.5. Tidak cocok untuk kaki lebar. Kalian kalau kaki lebar mau pakai ini harus dinaikkan 1,5 cm ruang kakinya ya, ruang kakinya jadi tambah. Misalnya kalian kaki lebar, ukuran sepatu kaki lebarnya 25 cm, jadi ditambah 1,5. Memang agak panjang tapi tidak sesek di sini. Tapi kalau kalian mau yang pas harus sesuai sih. Ini sangat empuk banget ya untuk tampilan, untuk bandalannya tuh. Oke, kita lihat. Ini ada tulisannya Tribal. Ini kayak Mika gini ya dia, kayak Mika gini. Logonya juga timbul, bukan cat. Oke. Saya suka ini bagian lapisannya kayak karet gitu ya. Kayak karet ya ini. Tampilannya. Tampilannya juga tembus. P9 3000. Keren ya. Ini size-nya 36 sampai 45. Kalian bisa pesan di Xputer segera. Sepatunya keren banget soalnya. Oke, outsole-nya ya, outsole kita belum kasih tahu ya. Ini ada karbonnya ya. Ada karbonnya sampai segini karbonnya. Ini kayak modelnya kayak Probalok Lining kalau di sini ya. Probalok. Ini ada logo Victor-nya. Jadi sangat nyaman banget ya tuh. Dia karena ini udah ditambah forbalok sama karbon, jadi saat lompat jatuhnya itu sangat tidak menyakitkan atau hempasannya gini itu enak tuh. Kalau yang berkarbon itu memang bagus ya. Oke, apalagi ya. Untuk lapisan ini dia seperti kain ya, kayak gini. Nah, kayak gini. Ini seperti kain, lembut banget tuh. Bahannya apa saya nggak tahu kalau ini. Ya. Ya begitu. Juga lumayan tebal. Dari setelahnya kita gosok-gosok di kaki gitu. Oke, terima kasih Pak Joni. Ini sepatu terbaru ya, yang dipesan Pak Joni. Ini Garden Indonesia. Terima kasih udah pesan dan selamat memakai sepatu baru. Thank you. Assalamualaikum.